Oke, teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, kali ini kita bakal ngebahas horor. Wow. Ya, gue juga agak sedikit takut sih kalau nge-reaction horor kayak gini. Tapi ya harus kayak gimana lagi, teman-teman? Kan ini buat kalian gitu kan. Biar kalian senang, aku pun bahagia gitu. Ini kertas jelek-jelekin lagi. Nah, kan ini tempatnya agak oke gitu. Nah, jadi tema kita hari ini horor. Udah malam ini sebenarnya. Ini kamera kagak bisa gua geser kalau kalian lihat udah malam ini. Serem. Jadi buat kalian yang malam-malam nonton ini ya semoga enggak takut kayak ya enggak takutlah kan aku temenin. Ya. Oke, yang belum subscribe silahkan di-subscribe channel ini. Karena subscribe itu gratis ya, tahu sih. Gratis, siapa yang bilang bayar? Ya. Gimana sih? Ya, kembali lagi intinya kita bakal nge-reaction video dari si Uya Uya. Dan video klip dia yang lagi sedikit trending gitu kan. Trending beneran apa? Sedikit ya? Sedikit trending, karena kan belum masuk kategori trending. Jadi kita harus bilangnya sedikit trending gitu. Yang melawan si Dennis. Nah, dan di saat itu ada sedikit penampakan teman-teman muncul di FYP gua. Dan itu diposting dari TikToknya. TikToknya siapa ini? Via. Oke, langsung aja kita nge-reaction TikToknya si Via. Dan kita bakal ngelihat juga di mana sih penampakannya, apakah itu beneran atau settingan. Ya. Enggak pasti kalian nanti gua kasih tau lah ya. Jadi gua pengen minta pendapat kalian nanti di akhir video di komen. Settingan atau beneran. Dan ini menurut pendapat gue ya. Start record. Oke, teman-teman. Nah, ini dia YouTube dari Via. Via, oke. Dia lagi live, gue kagak tahu tuh nge-live apanya. Pasti bukan nge-live ini ya. Dan ini ada TikTok dia yang lagi viral, teman-teman. Ada nggak sih ada penampakan? Oke, langsung aja kita tonton. Tanpa basa-basi lagi. Kalian lihat, langsung aja kita ke channel YouTube yang Uya. Ini dia videonya, wow, 404.08.000 teman-teman ditonton. Trending nggak? Nggak, bener kan? Sedikit lah ya. Shopee Mako Sale Midnight Sale, 25 Juni dari tengah malam hingga. Oke, let's go, King Uya, yeah. Nah, di sini ya tadi ya. Di sini ya guys, dia kan lagi ngomong nih. Oh, enggak mau diusik. Don't play, don't play, don't play bosku. Don't play. Kalau dilihat dari tempatnya sih emang sedikit ya, sedikit agak serem kan. Karena kan tempat parkiran, kita nggak tahu ada hal-hal aneh. Karena kan tempat parkiran ya, satu gelap, dua jarang ditempatin ya, tiga cuma buat parkir-parkir doang kan. Saya juga nggak ada yang tahu ada kejadian apa di situ. Ya, oke. Okay. Manakah hantunya? Don't play bosku. Jangan coba coba mengu. Zoom. Kalau kita lihat teman-teman, apakah ini Dennis? Tapi ya, ini rambutnya panjang, pakaiannya putih. Iya sih, fix. Ini terbang nggak? Kayak kuntilana sih, teman-teman. Aduh, jangan bilang itu. Nongol pula, ini udah malam. Astaga, Mr. K, gitu aja. Ya, Mr. K ya. Mr. K, rambut panjang. Bisa di zoom lagi nggak ya?
Rambut panjang, kita zoom aja ya. Dan bener aja guys, kalau kalian lihat tuh, tuh anjir jelas banget kan. Kang parkir apa? Ay, kagak mungkin kang parkir kayak gini penampilannya. Ini fix sih, editan apa bukan ya, kita coba. Mengusik kalau mesku, jangan coba-coba mengusik. Kalau lihat dari pergeserannya sih, mana ada hantu bergeser kayak gitu guys, dan mana ada dia geser kayak terus tembus pandang hilang di bagian sini. Ini mah editan, ya ampun. Menurut gue sih editan ya. Apakah ini benar apa bohongan gue nggak tahu, tapi menurut gue editan. Karena satu, itu emang ada efek yang kayak gitu. Dia bergeser, terus itunya hilang secara perlahan. Masalahnya mana ada hantu yang kan. Don't play bosku, jangan coba-coba mengus. Nih, hantu yang kayak gini. Terus nggak, ini kayak apa ya, kayak video juga bukan, kayak gambar cuma bergeser gitu doang. Ya bisa jadi kan. Terus hilang. Menurut gue sih itu bukan hantu teman-teman, itu hanyalah sekedar editan atau gimmick buat buat biar video dia rame. Yang bilang hantu, gue nggak tahu kenapa kalian bilang hantu ya. Kita coba cek komen-komennya apakah ada yang sadar. Satu komen ada yang jelasin pojok kiri atas. Kuntilanak anjir, aku ulang-ulang tapi kok nggak kelihatan ya, serem. Part 2. Menurut gue sih editan teman-teman. Kenapa? Karena emang ada namanya efek yang kayak gitu. Dan kalau hantu, setahu gue nggak mungkin dia bisa bergesernya set mulus banget dong, udah kayak video bergerak ya. Kalau hantu juga biasanya diem aja dan serem, nggak jelas, tapi nampak ini jelas banget dan hilangnya itu jelas banget gitu. Editan nggak sih? Coba kalian komen di bawah, siapa tahu ada yang bilang ini asli gitu kan. Emang King Uya kan keluarga yang nggak, gue nggak mau ngomong nanti terhujat gitu kan ya. Kalau settingan ya oke lah ya, kan namanya menghibur, konten dia kan buat menghibur. Kalau nggak settingan ya nggak lucu gitu ya. Mungkin aja nih gimmick yang gue bilang tadi. Oke, menurut gue sih kayak gitu aja yang reactionnya. Dibilang asli enggak, menurut gue sih nggak asli. Kalau asli nggak kayak gitu, gue takut bisa ini loh, diam bergeser hilang itu jelas banget, nongolnya jelas, hilangnya jelas. Mana setahu gua hantu nggak kayak gitu guys, itu hantu jenis apa yang kayak gitu, diperjelas banget menggunakan efek. Oke teman-teman, yang punya pendapat lain boleh komen kenapa alasannya kalau itu bukan editan. Dan videonya nyampe sini aja, gua usah lama-lama karena gua sudah menemukan semua video-videonya. Cuma kita baca di TikTok aja ya. Positif-tif-ting aja itu Dennis. Bisa jadi itu gimmick buat Dennis. Bisa jadi. Strategi pemasaran, Kak. Kan? Strategi pemasaran. Eke. Lo satu pemikiran sama gue, Eke. Eke. Kita kawan, Eke. Tas dulu. Semoga lo nonton video ini lah ya. Arwah Dennis kayaknya bro, positif-ting aja demi apa, gue baru sadar. Mungkin itu sindiran buat lagunya Dennis kan, di lagunya Dennis itu Dennis disebut Kunti. Nah, bener anjir pas mau pergihnya, pergi Allah. Icu, tau buat aku baca itu nyampe 3 kali. Karena takut salah lagi, bener anjir itu pas mau perginya kayak ngilang gitu. Pergi, bukan pergi. Oke teman-teman, jadi gimana menurut kalian? Videonya benar atau tidak? Silahkan komen ya.
Dan videonya cukup sampai sini aja. Dan thank you buat kalian yang udah nonton ini, udah ngikutin channel ini. And sampai ketemu di next video selanjutnya. And see you again. Bye.